Hello, hello. Assalamualaikum guys. Welcome to the stream. Semalam ini saya bersama dengan rakan lama saya, rakan football. Dia adalah player keeper dan juga defensif. Betul tak? Bersama kita Pipola. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat pengantin baru. Terima kasih. Okey. Semalam ni kita nak friendly lah. Antara Jelami dan juga Pipola. Betul tak? Baik di situ. Wow, terlampau. Nan cuba untuk melakukan serangan tetapi tidak berjaya. Oh, terlepas pula. Oh no! Terlalu awal. Ketinggalan. Argentina terlampau ketinggalan. Handball. Hey, come look at this. Di asal di situ Andrew bergerak ke kiri. Terlalu lemah. Lalu lemah hantaran. Oh, ada kesilapan. Oh, tidak. Ada satu lagi kesilapan berlaku di sini. Oh, tidak. Sudah. Pipolan. 2-0. Satu tadi terkena tangan tetapi pengadil tak nampak. Nampaknya 2-0. Satu lagi kelemahan. Kita kena membalas 100 star itu dengan 10 gol. Adakah kita akan berjaya menambah gol? Kembali kepada Argentina. Rupas yang baik. Adakah ia akan melakukan convert something pada... Inilah dia! Gol yang kita cari-cari! Gol berjaya didapatkan oleh player daripada Argentina. Siapakah itu? Adakah Messi atau dia malah? Brazil sudah agak tertekan dengan player yang agresif yang ditunjukkan oleh Argentina. Tak ada Neymar eh? Ketinggalan 1-3. Satu lagi gol. Barang kesilapan akan dihukum sebenarnya. Tidak berjaya melontarkan kepada Messi yang hanya menunggu. Tetapi apakah yang berlaku sekarang? Adakah penalti? Kita lihat apakah keputusan pengadil. Lihatlah itu bentesan yang begitu kasar. Oh my god! Wow! Mudah nampaknya mereka memperdayakan ref tadi. Penalti akan diambil oleh Messi. Let's go. Mudah di situ. Messi sekali lagi menjadi hero. Telah berjaya merapatkan. Tidak, lihatlah. Tidak. Keluar okay. Oleh pertahanan Napoli. Cuba bersama Parades. Dybala tidak mendapat bola. Dia ada kosong nampaknya player di tengah. Bahaya sekarang. Dia tidak boleh membiarkan. Melakukan chip. Chip yang baik. Baik sungguh chip. Yang dilakukan oleh Napoli. Siapakah itu? Wow. Kesilapan begini. Kita tidak boleh teruskan, geng. Wow. 2-0. Napoli dengan tandukan bagaimanakah? Tandukan yang baik dan tinggi dia dekat situ. Mendapatkan passing through pass kepada Dybala tadi tetapi tidak lepas kerana ia dibenteng dengan baik sekali. Keeper terlampau keluar. Tiga kosong. Napoli sedang Messi terlepas bola lagi. Begitu perlahan. Saya dapat lihat dekat sini. Ketinggalan nampaknya. Dan ketinggalan 4-0 daripada Napoli. Napoli datang lagi. Nasib baik dikaji. Get it, Hazim. Thank you for the like. Alamak. Nak tengok komen. Dah kena lagi. 5-0, geng. Pipo tidak memberi ruang langsung. Kelari-lari yang pantas tetapi tidak berjaya untuk dapat bola. Tidak.
6-0, geng. Ah, next week lah, hari Khamis. On tak? On tak on? Lawan Kushon nak England. Ayah itu Harry Kane. Siapa yang ada Harry Kane? Oh! Terlalu awal nampaknya Harry Kane. Mata yang deras ke bawah ke kiri. Tidak sempat untuk ditampan oleh pertahanan dan juga keeper daripada Argentina. Ah, Otamendi. Perlawanan pada malam ini. Ah, sekali lagi sukar untuk mendapatkan Messi kerana England, pertahanan England begitu begitu mantap. Dan gol kedua berjaya dijaringkan oleh England mendahului Argentina 2-0. Mount sekali lagi menghukum kekalutan di hadapan gol daripada Sterling. Oh, kupas yang baik untuk Sterling. Dan 3-0. Waduh. Ayuh. England tetapi tidak berjaya. Kembali kepada, oh, dirampas nampaknya. Argentina tidak banyak melepasi bahagian tengah. England mempunyai mempunyai player tengah yang banyak. Oh, satu lagi gol. Jaringkan oleh Kim. Begitu cantik gol ini, geng. Wow. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Wow, wow. Awal dan banyak pintasan yang telah pun dilakukan oleh pertahanan England ini. Rashford tidak berjaya melepasi musuh. Oh, kembali kepada Argentina. Argentina mengatur gerak. Baik. Itulah dia. Gol yang pertama berjaya dijaringkan. Adakah offside? Tidak offside. Kita berjumpa di lain waktu, insyaAllah. Alright. Thank you, okay. Mr. People. Okay. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Thank you, thank you.